Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya bersama senior saya, Mas Sabtono Sumarsono, yang jauh-jauh datang dari Kediri. Kali ini kita berkunjung ke situs Sirah Keteng, yang mana memang untuk ukuran Ponorogo ya lumayan dikenal lah. Banyak sejarah yang ada di sini yang nanti insya Allah akan digali oleh sama saya, Mas Sabtono Sumarsono, juga termasuk ada beberapa video dari saya nanti. Ya, jadi saya harus banyak berguru pada Mas Purwo ini, luar biasa. Jadi karya-karyanya menginspirasi saya. Dari dulu saya menjadi penonton setianya. Sama-sama, ternyata saya sukses, juga nonton video. Ya. Dan tetap ikuti apa penelusuran kami, Mas Sabtono, juga saya Purwo Sasongko. Tetap dalam video-video yang kita unggah, spesial kita dedikasi untuk menjelaskan semuanya, pecinta budaya Nusantara. Salam budaya. Situs Sirah Keteng. Situs Sirah Keteng berada di Dusun Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, 15 km arah tenggara pusat kota Kabupaten Ponorogo. Situs ini di masa sebelumnya atau barangkali sekian puluh tahun yang lalu dikenal sebagai sebuah tempat pemandian yang cukup ramai. Ya, bisa dibilang inilah tempat berhibur pada tahun 70-80-an yang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda, para remaja yang suka bermain air atau mandi dalam kesejukan air di situs Sirah Keteng ini. Di tempat ini pula, pada masa Belanda, ditemukan sebuah prasasti yang ternyata menjadi penanda atau sumber keterangan sejarah besar Nusantara. Prasasti itu dikenal sebagai Prasasti Sirah Keteng. Keberadaannya sekarang ada di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti Sirah Keteng memuat tentang hadiah atau pemberian tanah dari seorang raja atau maharaja bernama Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu kepada masyarakat Desa Marjaya. Masyarakat Desa Marjaya tentu saja sudah melakukan sebuah jasa yang dianggap luar biasa bagi pemerintahan Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu. Desa Marjaya ini barangkali adalah Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang kita kenal sekarang. Tentang Prasasti Sirah Keteng atau Sirah Keteng, ada dua pendapat berbeda, yang mana dalam hal penyebutan angka tahunnya. Menurut pembacaan JLA Brandes dan WF Stutahim, Prasasti Sirah Keteng berangka tahun 1026 Saka. Sedangkan menurut hasil pembacaan Louis Carles Damais, Prasasti Sirah Keteng berangka tahun 1126 Saka. Berdasarkan beberapa hasil perbandingan, dapat ditarik kesimpulan bahwa angka tahun pada Prasasti Sirah Keteng adalah 1126 Saka atau 1204 Masehi. Artinya, sependapat dengan pembacaan Louis Carles Damais. Sementara tokoh Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu sendiri, ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama menyebutkan bahwa Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu adalah seorang raja dari kerajaan Panjalu, Kadiri. Ada juga yang menyebutkan bahwa Maharaja Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu adalah seorang raja yang menguasai wilayah otonom yang terletak di wilayah Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur. Dan beliau adalah keturunan dari Teguh Darmawangsa. Sampai dengan saat ini, belum ada kesimpulan yang pasti siapa gerangan sebenarnya sosok Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu ini.
apakah beliau seorang maharaja atau penguasa di wilayah Wengker dan sekitarnya, atau beliau adalah raja kedua Panjalu Kadiri yang merupakan pengganti dari Sri Samarawijaya. Kita pantas berharap bahwa ke depan akan segera ada penelitian yang lebih jauh, lebih mendalam, sehingga apa yang menjadi rahasia dari prasasti Sirah Keting ini segera bisa kita ketahui bersama. Di tempat ini pula, kita akan melihat tentang sebuah peninggalan bersejarah, yakni sebuah kalamakara. Kalamakara konon diyakini sebagai bagian atas sebuah pintu candi. Melihat sedemikian besarnya kalamakara yang ada di situs Sirah Keting atau Sirah Keting di Sambedingin Sambit ini, bisa jadi apabila memang ini merupakan pintu candi, candinya merupakan sebuah candi yang ukurannya sangatlah besar. Akan tetapi itu pun masih menjadi tanda tanya atau menjadi misteri. Kalau kita lihat di tempat ini, banyak kita lihat berserakan batu-batu berbentuk bujur sangkar. Besar kemungkinan batu-batu ini adalah reruntuhan sebuah candi. Seperti halnya keberadaan kalamakara yang diyakini sebagai bagian atas sebuah pintu candi. Seperti ini bentuknya. Batu-batu berpipih bersegi panjang ini, apabila disusun dengan formasi tertentu, tentu saja akan menghasilkan sebuah struktur bangunan yang sangat kuat. Apakah bangunan candinya masih terkubur di dalam reruntuhan atau terpendam di kedalaman tanah? Ataukah barangkali struktur-struktur penyusun candi tersebut sudah hilang? Kita semuanya tidak tahu. Dan kita tidak bisa ngege mongso. Karena peninggalan sejarah, sesuai dengan berjalannya waktu, kebanyakan akan muncul dengan sendirinya, ditandai peristiwa-peristiwa yang mengikuti kemunculannya. Apresiasi yang luar biasa, tentu saja layak kita haturkan kepada pemerintah Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, tempat di mana situs ini berada. Kita lihat, keberadaan situs ini terawat dengan baik. Diberikan bangunan peneduh yang tentu saja dengan bentuk yang lumayan bagus. Di sebelahnya juga terdapat sebuah museum yang menjadi pendukung keberadaan situs Sirah Keting ini. Ya, semoga saja ke depan bisa lebih bagus lagi, sehingga bisa menjadi salah satu rujukan sumber data untuk perkembangan sejarah nasional. Terima kasih. Salam. Oke, sedulur, ini kunjungan kita hari ini di situs Sirah Keting, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Harapan saya semoga ini menambah pengetahuan kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya, dan tentu saja semoga bermanfaat. Sejarah bisa menjadi kenang, tetap harus dipelajari agar kita tahu apa di balik rahasia yang ada di tempat-tempat tersebut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.